Kemarin kita udah stretch leher dan pundak. Sekarang saatnya kita latih dan memperkuat ototnya. 10 menit, kita mulai dari leher. Duduk di matras kamu. Cari sitting bone kamu. Duduk di atas sitting bone. Pastikan kamu duduk dengan nyaman. Duduk setegak kamu bisa. Tanganmu di samping. Kita akan mulai dengan menggerakkan kepala. Tunduk ke bawah. Inhale, lihat ke atas. Exhale, kepalamu tunduk. Lehermu dalam posisi flexion. Inhale, lihat ke atas. Leher dalam posisi extension. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Kembali lihat ke depan. Sekarang kita akan jatuhkan kepala ke kiri dan ke kanan. Saya mulai dari sisi kiri. Inhale. Exhale, kembali ke tengah. Inhale. Exhale, kembali ke tengah. Kamu tidak perlu menarik kepalamu. Cukup jatuhkan saja. Exhale, kembali ke tengah. Inhale. And exhale. Ke kiri. And exhale. Ke kanan. And exhale. Satu kali lagi setiap sisi. And exhale. And exhale. Sekarang kita akan menoleh ke kiri dan ke kanan. Ada rotasi di leher kamu. Inhale. Exhale. Inhale ke kanan. And exhale. Toleh ke kiri. Lalu ke kanan. Sekarang kita akan tambahkan dengan gerakan neck flexion atau lehernya menunduk. Inhale. Ke kiri. Lihat ke bawah. Kembali lihat ke depan. Kembali ke tengah. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ke kanan. Exhale, tunduk. Inhale. And exhale. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir ke sisi kanan. Oke, sekarang kita pindah ke pundak. Pundak kamu dimulai dengan turun ke bawah, jauh dari telinga. Gerakan sedikit, relax. Kita akan mulai dengan shoulder shrug. Inhale, bawa naik pundakmu mendekat ke telinga. And exhale. Turunin lagi, inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. And exhale. Sekarang shoulder roll. Kita bawa ke depan. Naik ke atas. Dorong ke belakang. Buka dadamu. Turun ke bawah, depan, atas, dorong ke belakang, turun ke bawah. Inhale, satu kali roll, exhale, satu kali roll. Satu set napas lagi, inhale. Exhale. Kembali ke tengah, sekarang kita balik. Ke belakang dulu, inhale. Exhale, belakang, atas, depan,
turun. Inhale. And exhale. Satu set napas lagi, belakang, atas, depan, turun, and exhale. Kembali ke tengah. Oke, sekarang ambil handuk kecil, kamu gulung memanjang seperti ini. Kamu juga bisa pakai resistance band atau pakai scarf. Pegang di kedua ujungnya, saya akan duduk menyamping. Masih duduk di atas matras. Duduk setegak kamu bisa. Pakai handuknya di belakang kepala kamu. Tarik kedua ujungnya dengan tangan ke depan. Sekarang, kamu akan mendorong handuknya ke arah belakang dengan leher kamu, tapi bukan dengan mendongak. Jadi, dagumu tetap seperti menunduk ke arah dada. Inhale, and exhale. Dorong sedikit handuknya ke arah belakang, sementara tanganmu menarik handuk sedikit ke depan. Inhale, release, exhale. Dorong, tangannya tarik kedua ujung handuk ke arah depan. Inhale, release, exhale. Dorong, sekali lagi, bukan dengan mendongak, dagumu tetap menunduk, mendekat ke arah dada. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Dorong. And then inhale. Pandanganmu sedikit ke arah bawah. And then exhale. And inhale. Dua kali lagi. Exhale. And inhale. Satu kali terakhir. Exhale. And inhale. Oke, sekarang kita akan aktifkan abdominals. Bikin round back, tapi kepalamu tetap seperti mendorong handuk sedikit ke arah belakang. Tarik napas, inhale. Exhale. Masukkan perut. Round back. Kepalamu akan menunduk ke bawah. Di bawah sini, bayangkan kamu mendorong handuk sedikit ke arah langit-langit dengan kepala. Dagumu tetap dekat ke dada. Inhale, duduk tegak lagi. Exhale, masukkan perut. Round back, tunduk ke bawah. Kalau kamu berasa kepalamu jatuh seperti mau jatuh ke arah matras, dorong sedikit handukmu ke atas. And then inhale. And exhale, round back. Dorong sedikit handukmu ke atas. Pastikan otot lehermu aktif. Inhale. And exhale. Kepala tetap menempel di handuk. Dorong sedikit ke atas. Pastikan otot lehermu aktif. And then inhale. Dua kali lagi. Exhale. Dorong sedikit handuknya ke atas. And then inhale. Satu kali terakhir. Dorong sedikit handuknya. And then inhale. Oke, sekarang lie on your belly atau tengkurap di matras. Taruh handuknya di depan. Saya akan taruh dahi saya di atas handuk. Dagumu tetap menunduk, mendekat ke arah dada. Tanganmu di belakang. Di samping hips, tidak menyentuh matras. Melayang. Soften the elbows, sikunya relax aja. Sekarang, angkat kepalamu sedikit, inhale. Lalu, tunduk. Bawa dagumu mendekat ke arah dada. Taruh lagi kepalanya. And then inhale. Angkat kepalamu sedikit. Tunduk. Dagunya mendekat ke arah dada. Taruh lagi. And inhale.
dagu ke dada, kepala turun. Inhale, palamu naik, dagu ke arah dada, dan kepala turun. Dua kali lagi, inhale, dagu ke arah dada, kepalamu turun. Satu kali terakhir, dan kepala turun. Oke, taruh dulu tanganmu di samping pundak. Gerak-gerakan sedikit pundak kamu, istirahat sebentar. Kita kembali ke posisi semula. Sekarang kita akan angkat leher dan angkat dada. Inhale, angkat kepalamu, dagu ke arah dada, dan angkat dadamu. Kepalanya jangan mendongak. Exhale. Turun lagi, taruh kepalamu lagi. And then inhale. Kepala, dagu ke dada, dan angkat dadanya. And exhale. Inhale. Kepala, dagu, dada. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. Kepala, dagu, dada. And exhale. Satu kali terakhir, inhale. Dan angkat dadamu. And exhale. Kembalikan tangan ke samping pundak. Kita child pose. Sebentar. Satu napas, inhale. And exhale. Sekarang bawa tanganmu mendekat, kedua siku di depan lutut, genggam tangannya, lalu turunkan dadamu mendekat matras, dorong dadamu ke atas, dan lanjutkan dengan seperti mendorong leher kamu sedikit ke arah langit-langit. And then inhale. Exhale. Dorong sedikit lehermu ke arah langit-langit. Inhale, dada ke arah matras. Exhale. Selesaikan dengan mendorong sedikit lehermu ke arah langit-langit. Dua kali lagi. Dorong sedikit lehermu ke arah langit-langit. Inhale. Exhale. Dorong sedikit leher kamu ke arah langit-langit, dagumu tetap dekat dengan dada. Kita child pose lagi. Toleh ke kiri, taruh kepalamu di atas matras, inhale. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Toleh ke kanan. And exhale, kembali ke tengah. Perlahan-lahan, berlutut. Kita sudah selesai. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion, dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan, tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates.